Hai, assalamualaikum semua. Anda bersama dengan host anda hari ini. Saya Kai. Riam dengan Hazika hari ini dia cuti sebab hari tu saya dah power sangat. Company dah cakap ambil saya jadi host anda. Semalam Datuk Rosham dah pun launchkan kita punya produk baru. Nampak baju saya. Tai Long Coffee guys, Tai Long Coffee. Lu mau minum darah ke? Lu mau minum kopi? Kalau gua kopi. Kalau korang nak tahu, inilah produk terbaru dari Datuk Rosham Noh. Keluaran brand beliau, Adra. Mungkin korang ramai yang tak tahu lagi tau. Adra ni famous dengan produk-produk yang berasaskan durian Belanda. So, yang paling latest guys, Tai Long Coffee. So, hari ni guys, apa aku nak buat? Aku dekat office Datuk Rosham hari ni. Aku nak pergi terjah semua staff dia dan aku nak tanya pendapat sejujurnya diorang ni. Diorang suka ke tak produk keluaran bos diorang ni? Zaz, jom kita pergi bilik yang pertama. Ha, mula. Okay, aku bawa kopi Tai Long special ni Alik. Ni kalau minum fighter ah. Walaba! One of fighter. Ha, mau chicken. Boleh lah kalau dia takut. Boleh lah, tengok. Tengok guys, dia ni memang tak takut bos eh. Nampak dia tak bias, tak sedap dia kata tak sedap. Tapi sejujurnya Alik, apa kau rasa? Dia ada rasa dia yang tersendiri. Dah rasa dia macam nice sikit. Dia ada berapa gram ni? Tengok dia rupanya dia tak tahu lagi guys. Tai Long Coffee ni kita ada ekstrak buah durian Belanda tu guys. Ekstrak tu yang mahal. Dia ada tulis aroma durian Belanda. Kau ada bau tak aroma durian Belanda tu? Oh, yang wangi tu durian Belanda. Itulah dia. Sekarang ni kita tengok editor yang kedua. Mula. Kita ada hari ni dengan kita Din, staff seorang yang kedua yang kita akan terjah hari ni kan. Kenapa? Kamu nanya. Kopi Tai Long. Cuba kau rasa. Bau dia lain dari yang lain lah. Apalagi dia punya rasa. Kalau bau sudah lain, rasa mesti lain. Rasa lebih sedap daripada brand-brand lain lah. Jadi boleh try lah kalau mau try. Sekarang ni kita pergi bilik yang ketiga, jom. Assalamualaikum. Alamak, dia terkejut lah ini hari guys. Kita bersama kita hari ni Lee, staff suhan yang ketiga kita nak interview hari ni. Lee, sorry kau boleh. Aku tengok kau busy hari ni tapi kita baksa kau cakap juga ni sebab kau adik iras-iras kek-kek lah kau ni. Cira rasa. Apa rasa dia dan kau ada rasa ada bau yang special ataupun unik sikit tak bagi kau? Bau dia okey lah. So far okey dan rasa tu boleh diterima. Boleh diterima kan? Sekarang ni jom kita masuk bilik yang seterusnya. Assalamualaikum semua guys. Nampak semua tengah busy ni. Sorry lah kacau sikit mana. Okay. Boleh nak bagi rasa kopi? Tai Long Coffee. Oh, pernah dengar? Kopi baru. Betul. Kita bagi Abang Nas rasa kopi. Abang Nas minum kopi tak? Minum. Okey. Okey. Dia rasa kopi tu. Rasa kopi. Tapi dia ada satu rasa yang macam rasa macam buah sikit lah. Unik lah kan? Unik. Eh sorry Abang Nas. Okay. Ni Abang Nas alalang ni belilah satu pouch. Satu pouch berapa ni? Alah murah je. RM34 sekarang. Ada staff price kan? Ada staff price. Okay. Tu, staff price ni bincang dengan Tai Long kan? Okay. Alright, thank you guys. Sekejap dia busy sangat. Busy. Aku nak bagi kau pula rasa. Orang lain semua dah rasa, kau tak rasa. Kau tengok kan? Kita tak suruh dia habiskan. Kau tengok dia dah habiskan dah. Sedap? Ada ada rasa Tai Long tak sekarang? Ada juga. Ada. Kau tahu tak kebaikan dia apa kau minum ni? Tapi Tai Long tu, dia belajar dengan aku. Ini cikgu Tai Long tu. Ini cikgu. Ini cikgu lepas accident ke apa tu? Ada seorang channel suruh aku kenakan bos orang. Jom kita kena. Assalamualaikum Cik Zul. Saya sebenarnya ada orang request saya untuk apa interview Cik Zola. Tadi sebenarnya aku dah pergi interview semua dah budak-budak kau. Okay. Tapi dia orang kata jangan masukkan kau. Tapi adalah salah seorang budak seorang channel ni suruh aku pergi interview kau. Siapa kau. Tapi itu tak saya bagi tahu lah. Itu tak boleh lah, tak bagi tahu lah. Tak apa, nanti itu belakang cerita lah. Kau nak marah dia nanti kau marah dia. Macam kau rasa? Sedap. Okey, kau kena bagi aku dua benda bau dengan rasa. Dua benda start tu. Start dengan rasa dulu lah. Tak, start dengan bismillah. Bismillah. Ni sejujurnya, ni tak kamera tak tadi kau pun jangan risau ni tak masuk video. Tapi bohong. Surprising ni sedap. Sedap. Guys. Okay, guys. Inilah senior staff suhan kita hari ni. Walaupun dia sebenarnya agak reluctant untuk di interview.
tapi tak apa, kita terjah dia juga. Okay, aku guys, nak tanya kau. Alamak, ada dia nak tanya aku pula. Dia nak tanya aku pula, kau tengok. Okay. Tailong kopi ni daripada sudut kesihatan dia macam mana? Dia ni macam dah kenakan aku pula sekarang ni. Kopi Tailong, pertama sekali kaya dengan antioksida. Kedua, sesuai untuk pesakit-pesakit diabetes guys. Siapa-siapa yang ada penyakit kencing manis, sesuai untuk minum kita punya produk. Sebab apa guys? Sebab kita pakai stevia. Dia punya rasa tu kurang manis daripada yang lain lah, bagi aku eh, untuk produk-produk yang macam ni. Cukup menjawab soalan kau tak? Cukup. Okay guys, thank you very much. Okay guys, so tamatlah sudah. Aku dah terjah staff-staff Suhan hari ni. Aku just nak cakap dekat korang, kalau korang tak cuba Tailong Coffee ni guys, memang sangat rugi guys. Produk yang berkualiti tinggi tapi harga mampu milik guys. Dengan RM34.90 sahaja, korang dapat 15 sachet dekat dalam. Kebaikan-kebaikan dia semua tak perlu dah aku explain, sebab kalau korang tengok video tadi, korang dah dapat tahu dah banyak sangat kebaikan produk Datuk Roshamno ni guys. Guys, produk Roshamno kot, takkan korang tak nak cuba? Macam mana korang nak cuba? Korang boleh dapatkan dekat IST Rosham yang berdekatan. Tapi kalau korang rasa macam tak boleh nak datang, kalau korang kat Johor ke dekat Sabah ke dekat Sarawak, korang boleh beli secara dalam talian guys. Kalau nak tahu macam mana, website kita orang adraofficial.com. Selalunya kadang-kadang diorang ni selalu buat promotion yang mengejut tau guys. Tiba-tiba half price, tiba-tiba 50%, 30%. So follow je kita orang punya social media Adra by Rosham, and korang boleh dapat, and korang akan sentiasa dapat information yang tepat berkenaan dengan harga produk-produk Adra by Rosham. Contact kita orang dekat WhatsApp pun boleh, 019-339-3448. Staff kita orang 5 hari seminggu, don't worry, dia orang akan reply korang punya message tu. Okay, aku rasa sampai sini je dulu kot. Lepas ni aku rasa Mariam dengan Azika mungkin dah tak jadi host kot. Aku rasa mesti Tailong akan ambil aku punya ni lepas ni kan. Tailong Coffee guys. Adra.